video kali ni kita akan bercakap pasal sebuah filem Korea tahun 2018 juga kalau tak silap. Okey, filem ni adalah sebuah filem yang bertemakan tentang isu pornografi dan juga apa ni bully di kalangan kanak-kanak, di kalangan apa ni remaja. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang bagi aku baguslah untuk diceritakan. Kita akan bercakap pasal filem Marionette. Okey, tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal filem Marionette ni, kita intro dulu. Marionette merupakan sebuah filem Korea yang mana berkisahkan tentang seorang guru. Okay, seorang guru. Dia ni ada satu masa silam dia lah. Ketika dia remaja dulu, dia pernah apa ni dirogol, dan bukannya dirogol saja-saja, adegan kejam dia tu, perbuatan tu dirakam oleh lima orang kanak-kanak, lima orang remaja yang sebaya. Dan kemudiannya selepas itu tak silap remaja tu disabitkan kesalahan lah. Cuma trauma tu sampailah ke besar, di mana dia apa ni menjadi seorang guru. So apa yang terjadi ialah pada satu hari waktu malam, dia ditidurkan. Dia tertidur sampai kepala. Dia buat kerja dekat bilik guru dia, dan dia tertidur. Dan selepas itu esoknya tu apabila dia bangun, cikgu-cikgu dah mai dah balik ke kerja. Dia masih tak balik-balik lagi. Dan dia buka phone, dia dapat satu rakaman di mana pada malam itu ketika dia sedang tidur, apa ni, dia ada orang ataupun ada lelaki bertopeng yang tanpa dia sedar telah melakukan benda pelik lah terhadap dia. Okay, so benda tu mengingatkan balik terhadap tragedi dia pada masa lampau lah. So dia dapatkan balik, dia berjumpa dengan seorang anggota polis, bekas anggota polis, okay, yang mana pernah menyiasat kes dia ni dulu. Dan kemudiannya dia minta untuk siasatlah kes ni. Tetapi apa yang dia jumpa adalah sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan. Adakah yang buat video tu ataupun orang kata apa, tangkap gambar waktu dia tidur tu adalah orang yang sama ataupun orang yang baru, yang tu apa kena tentu sendiri. Filem ni dia bukannya sebuah filem penyiasatan yang betul-betul pada aku konsep penyiasatan lah. Filem ni dia lebih kepada drama, lebih kepada tim dia tu sendiri, iaitu tentang pornografi, tentang macam mana kebebasan remaja-remaja sekarang melampaui akal fikiran kita, di mana kadang-kadang budak-budak kecil, okay, umur dah berbelas-belas tahun, dah pandai jadi orang ataupun mastermind behind benda-benda jahat. So benda tu yang dia orang cuba sampaikan. Dan in the end ada paparan lah, kerata-kerataan akhbar yang banyak menunjukkan bahawa filem Marionette ni, walaupun filem ni bukan 100% pure based on true story, tapi inspired by some of kisah-kisah benar yang pernah berlaku dekat Korea. Dan bagi aku pengajaran filem ni cukup bagus lah. Dia bercerita pasal trauma, tentang bully di sekolah, dan macam mana kesan dia terhadap apa ni mangsa bully itu sendiri bila dia besar. Jarang dipaparkan filem-filem macam ni, dan aku puji di bahagian tu. Tetapi sebagai sebuah filem, aku rasa Marionette tidaklah sekuat filem-filem lain. Message-nya kuat, tetapi dari segi cerita untuk kita sebagai penonton untuk berhibur, filem ni tidak ada benda yang begitu aku harapkan twist filem ni yang begitu gempak. Tapi sayangnya aku dapat twist yang very light, sangat-sangat ringan, dan pada aku memang tak ada betul-betul impak lah terhadap filem ni. Kita tengok ending filem ni, third act filem ni is very very light, sangat-sangat simple. Kita boleh predict since the beginning, tidak ada benda yang betul-betul mengejutkan. So benda tu membuatkan aku sedikit kecewa lah dengan filem ni. Dan aku rasa Marionette bagus dari segi message, tetapi aku rasa kekuatan filem ni ialah pada the mystery. Tapi mystery tu tak berjaya untuk dipaparkan dengan cara yang lebih baik kot. So aku bagi filem ni dalam 3 bintang lah. It is
is watchable, boleh ditonton untuk message dan juga isi tersirat dia, tetapi don't expect too much lah. Aku nak kata filem ni betul-betul gempak tak lah, tetapi macam aku suka dia punya first act ni, macam mana dia cuba untuk hide dia punya watak utama punya kisah silam. Secara dia cerita tu memang sangat-sangat unik, dan hampa tengok sendirilah keunikan yang aku maksudkan tu. Tetapi on the whole, bila kita tengok semua daripada awal sampai akhir, Marion ni adalah sebuah filem yang biasa-biasa sahaja, nothing special. Tetapi aku, macam aku cakap tadi, aku respect dengan idea dan konsep dan juga message dia. Tapi aku harap filem ni akan jadi lebih daring, lebih berani dari segi watak jahat dia tu lah kan. Tapi itulah Marionette. Okay, apa boleh tonton filem ni, rasa aku dekat Unify TV. Aku tonton filem dekat Unify TV lah ketika aku buat video ni. Itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Marionette ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Nah, assalamualaikum.